3-4 hari setelah aku ngelakuin semua ini, aku negatif dari COVID. Tapi disclaimer dulu, bukan berarti pasti hal-hal ini yang membuat aku sembuh ya. Aku bukan dokter, aku cuma mau sharing pengalaman aku aja kemarin. Yang pertama, aku makan bawang putih mentah. Seminggu pertama COVID, aku sama sekali nggak mau makan bawang putih mentah. Pas hari ke-8, aku akhirnya memaksakan diri aku untuk makan bawang putih sehari 3 siung. Aku potong kecil-kecil, abis itu aku masukin ke makanan aku. Kedua, this is your best friend. Selama aku positif COVID, aku tetesin kayak 3 tetes gitu. Lebih sih kayaknya, ya udahlah ngasal aja. Ya, habis basah kayak gini. Terus ya udah, aku pakai. Jadi walaupun aku sendirian di rumah, aku tetap pakai masker dengan kayu putih ini. Atau enggak, cara kedua bisa diuwek-uwek, terus dibasahin di sini, terus dimasukin ke hidung. Ngerti lah ya. Ketiga, aku jemur diri aku tiap hari. Jadi aku ke depan rumah, ke garasi, ya udah aku jemur aja. Buat teman-teman yang lagi berjuang sembuh, jangan stres, nikmatin aja, usahain nikmatin aja, karena kalau stres imun kalian nanti jadi turun. Nonton drakor sepuasnya. Yang bikin aku stres dulu itu bukan karena gejala aku ini itu, tapi aku stres karena aku sendirian. Semoga bermanfaat, oke? Okay?